friends, kembali lagi di YouTube channel aku Zivina. Dan hari ini aku mau kasih sesuatu yang beda buat kalian. Kalau biasanya aku tuh ngeracunin kalian soal makeup, hari ini aku mau kasih tahu kalian tentang skincare baru yang udah 1 minggu aku cobain. Kira-kira apa? Keep on watching. Jadi di sini aku dikirimin 3 produknya Clinel Whiten Up series. Yang pertama itu ada Clinel Whiten Up Brightening Cleanser, ini tuh yang 100ml. Terus ada juga Clinel Whiten Up Brightening Day Cream SPF 20, 40ml. Dan juga ada Clinel Whiten Up Brightening Night Cream, itu juga 40ml. Nah, kenapa aku berani sih nyobain produk Clinel ini? Karena pas aku baca-baca, dia itu ada formulasi 7 Nose. Jadi dia itu tanpa pewarna buatan, tanpa pewangi buatan, tanpa lanolin, tanpa minyak mineral, tanpa alkohol juga, tanpa kandungan komedogenik, dan udah pasti ini tuh juga tanpa paraben. Jadi benar-benar Clinel itu nggak menggunakan kandungan yang berbahaya buat kulit kalian, yang mana nanti kulit kalian tuh bakal iritasi, penuaan dini. Jadi ini tuh benar-benar menggunakan bahan yang aman banget buat kulit kalian. Oke, kalian udah lihat produk-produknya. Jadi ini produknya itu si Clinel yang Whiten Up. Aku sebenarnya dapat project ini tuh dari Closet. Nah, setelah aku cobain produk-produk ini semingguan, makanya aku bisa review ke kalian. Sebenarnya aku dapat project untuk review Clinel ini dari Closet Indonesia, dan setelah 1 minggu aku cobain produk ini, makanya aku berani untuk beriin honest review aku ke kalian. Sebelum mulai makeup, aku mau cuci muka dulu, pastiin muka aku udah bersih pakai si Clinel ini, Clinel Whiten Up Brightening Cleanser. Kemasannya kayak gini, cukup besar menurutku, 100ml untuk sabun cuci muka. Ini produknya udah aku taruh di tangan, produknya itu bening gitu, kayak gini. Dan teksturnya tuh cukup thick menurut aku. Nah, sekarang aku bakal apply di muka aku, tapi aku mau basahin dulu tangan aku sedikit. Terus aku bakal gosok si produk ini ke wajah aku. Menariknya dari produk-produk Clinel ini, dia itu punya kandungan utama yang menurut aku tuh sangat membantu mencerahkan kulit. Ada ekstrak beras ungu, vitamin C, ekstrak bunga daisy, dan juga great mullein. Oke, jadi ini aku udah selesai cuci mukanya. Lebih bersih banget rasanya sih, parah, enak banget. Kayak bekas skincare aku yang malam-malam gitu, semuanya berasa langsung keangkat, langsung bersih, tapi nggak bikin kulit tuh jadi kering gitu. Next, sebelum makeup, aku bakal pakai moisturizer aku dulu. Masih dari Clinel Whiten Up series. Ini tuh adalah Brightening Day Cream SPF 20. Kemasannya itu lebih kecil. Kalau tadi sabun cuci mukanya itu segede gini, day creamnya itu segede gini, kayak 3/4 gitu. Masih sama tubnya. Untuk konsistensinya itu kayak gini. Sekilas dia tuh mirip body lotion gitu teksturnya. Aku bakal apply ini ke wajah. Yang aku suka dari produk ini tuh cepet banget ngeresep di wajah aku. Nah, si produk Clinel Whiten Up Brightening Day Cream ini tuh ternyata juga mampu untuk mengurangi fine lines loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tuh kalau senyum udah ada garis atau mungkin garis-garis halus di sekitar wajah kalian, asal kalian menggunakan seri ini secara rutin, ini tuh bisa banget untuk mengurangi garis-garis halus dan mengembalikan kelembapan kulit kalian. Nah, ini udah, aku bakal lanjut ke step skincare aku yang selanjutnya dan pakai makeup. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil makeup aku. Setelah tadi aku tuh pakai base moisturizernya itu, aku pakai si Clinel Whiten Up Brightening Day Cream SPF 20. Nah, yang aku senang dari produk ini, dia itu udah ada SPF 20-nya. Jadi aku udah pasti nggak perlu takut lagi kalau misalnya aku keluar kena sinar matahari ataupun di dalam ruangan kayak gini aku lagi bikin video, karena kan itu juga sumber dari UV kan. Aku udah nggak perlu takut lagi karena udah ada SPF 20-nya, aku udah aman banget dari yang namanya cahaya-cahaya UV gitu. Sejak pertama kali aku gunain produk ini, aku tuh udah berasa banget kalau kulit aku tuh jadi lebih cerah. Dan enaknya lagi, produk ini tuh bener-bener ngelembapin kulit aku banget. Kalian pasti tahu dong, kalau misalnya kulit aku tuh kan kering-kering banget dan suka ada dry patches gitu. Tapi sejak pakai produk ini, udah nggak ada lagi. Dan setelah 1 minggu aku menggunakan produk ini, hasil yang aku rasain benar-benar berubah itu adalah kalau misalnya kan aku punya tuh ada beberapa dark spot kayak bekas jerawat
di sini atau di sini kemarin, aku lupa. Tapi ini tuh sekarang benar-benar hilang dan aku pun udah nggak tahu sebenarnya dark spot aku tuh awalnya di mana, karena benar-benar warnanya itu udah sama banget sama warna kulit aku. Sebelum aku pergi, aku mau sedikit share tentang kenapa sih Clinel akhirnya bikin produk Whiten Up series ini. Seperti yang kalian tahu, sinar matahari itu adalah sumber utama dari UV yang bisa menyebabkan penuaan dini atau munculnya bintik-bintik hitam di kulit kita. Tapi ternyata nih, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di sebuah Journal of American Academy of Dermatology, seingat aku, dia itu mengatakan kalau yang namanya sinar UV itu nggak cuma dari matahari aja, tapi juga dari perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Otomatis cahaya dari handphone atau cahaya dari ring light waktu aku bikin video kayak gini bisa juga menyebabkan kerusakan kumulatif untuk kulit aku dari waktu ke waktu. Nah, makanya melihat kasus-kasus kayak gini, si Clinel akhirnya bikin seri si Whiten Up. Dengan dibekali dengan advanced anti-photo aging technology, produk Clinel ini yang serisnya Whiten Up itu tuh mampu untuk mencerahkan dan melindungi kulit kita dari sinar UV. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau pergi dulu. Nanti waktu pulang aku bakal update lagi ke kalian, kasih lihat ke kalian gimana makeup aku terakhir kali setelah seharian aktivitas, apakah muka aku bakal berminyak. Karena hari ini aku benar-benar nggak pakai primer sama sekali, cuma pakai si Clinel Whiten Up Brightening Day Creamnya ini. So yeah, stay tune terus. Hai teman-teman, jadi ini aku udah pulang, baru lagi nyampe rumah. Dan aku mau update ke kalian gimana hasil makeup aku seharian. Kalian bisa lihat muka aku tuh bener-bener masih cerah banget, masih belum banyak perubahan signifikan, dan ini tuh makeup aku gak ada yang greasy sama sekali. So, aku bisa bilang si produk Clinel Whiten Up Brightening Day Cream SUF 20 ini bener-bener brighten, moisturizer, dan juga protect skin aku dari siang sampai malam. Oke teman-teman, jadi ini aku udah hapus semua makeup pakai si micellar water. Next, aku bakal lanjut cuci muka pakai si Whiten Up yang brightening cleanser. Sama kayak tadi, aku mau basahin tangan aku dulu. Enak banget sih ini dipakai di malam hari karena apa ya, wanginya itu loh. Mungkin wangi ini tuh karena si daisy flowers gitu kali ya. Wanginya sih enak banget dan bener-bener kayak bikin muka kita tuh relax banget. Ini aku seneng banget dari si Clinel Whiten Up Brightening Cleanser ini tuh, muka aku tuh after pakai ini tuh bener-bener kenyal, terus kayak berasa sehat dan lembab gitu. Padahal kan banyak banget tuh sabun cuci muka yang malah bikin muka jadi kering, tapi ini enggak. Hai teman-teman, jadi ini aku udah selesai mandi, udah ganti baju tidur juga. Aku mau lanjut ke rangkaian skincare aku yang terakhir. Kalau misalnya tadi kita udah pakai day creamnya, sekarang kita bakal pakai night creamnya yang ini. Kalau misalnya tadi cleansernya sama day creamnya itu kan dari tube gitu, nah ini tuh lebih premium gitu sih teman-teman, dari kaca. Aku bakal ambil sedikit. Oke, ini gak sedikit, ini banyak. Nah, aku bakal taruh di wajah aku. Perbedaan si day cream sama si night cream itu tuh ada pada teksturnya kalau menurutku. Kalau misalnya day cream kan tadi lebih apa ya, lebih kental. Kalau ini tuh lebih light gitu. Tapi dua-duanya itu cepet banget ngeresep di kulit. After aku pakai produk ini, aku bener-bener ngerasa kulit aku tuh selain cerah ya, aku tuh ngerasa ini tuh glowing. Dan again, kenapa aku suka sama produk ini, lagi-lagi tuh karena wanginya. Dia tuh bukan wangian yang ngejreng atau gimana banget, tapi wangi-wangi floral gitu. Dan itu tuh enak banget waktu kalian pakai di malam hari. So ya teman-teman, hari ini aku udah cobain 3 produk ini buat kasih tahu ke kalian reviewnya kayak gimana. Udah ada cleansernya, day creamnya, sama night creamnya. Aku bisa bilang aku satisfied. Kayak produk ini tuh benar-benar dewa banget dan menjawab semua kebutuhan aku. Jadi udah pasti aku puas banget sama 3 produk ini. That's all teman-teman untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama review yang kayak gini, kalian bisa berikan like. Kalian juga bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Eits, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian semua. Jadi kalian juga berbagi ilmu ke teman-teman kamu. Ini saatnya aku harus tidur. Thank you so much for watching. Let's be friends.